Stop cara lama, pakai cara baru dan simpel agar ayam cepat besar, makannya lahap. Yang super sibuk, cocok pakai cara ini. Peternak, uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tempat sempit dan kita yang super sibuk, masih bisa kok untuk ternak ayam kampung, asal ada kemauan aja. Baik, kali ini kita akan berbagi hal baru, cara buat pakan ayam cepat besar, simple dan cepat. Cara ini cocok banget bagi yang super sibuk dan gak mau ribet. Nah, ini dia hasilnya. Besar-besar kan? Ayam kampung ini berusia 1 bulan 2 minggu. Sudah sebesar itu. Ada yang tahu ini jenis ayam kampung apa? Sesekali tebak-tebakan lah ya. Kita hanya menggunakan satu jenis pakan ayam aja dan gak usah kasih minum. Pakan yang kita pakai yaitu pakan 5-11 high profit, kemasan 1 kg karena anak ayamnya cuma sedikit. Tinggalkan cara lama dalam memberikan pakan anak ayam kita agar ayam cepat besar, seperti bekatul, jagung giling, dan beras. Saatnya pakai cara baru. Pakan pur ayam 5-11. Kita berikan pakan basah. Sehari 2 kali aja, pagi dan sore hari. Di pagi harinya, kita berikan pakan sedikit aja ya. Lalu kita berikan air bersih. Pakannya encer banget. Lalu kita aduk sampai rata. Yuk, diaduk-aduk santuy dulu. Kemudian kita diamkan dulu beberapa menit agar pakannya lunak dan airnya meresap. Pakan ayam cepat besar ini untuk ayam usia 0 sampai 1 bulan ya. Berikan pakan basah. Nggak usah Vitacik. Cukup pakan 5-11 high profit aja. Nah, ini sudah meresap ya airnya dan siap berikan ke ayam-ayam kita. Tuh, kan lahap banget ya. Karena mulai dari DOC sudah diberikan pakan basah seperti ini. Kandangnya pun sederhana, bekas kandang burung dan tanpa lampu. Karena kandang anak ayam ini ada di dalam rumah, tapi ada akses sinar matahari masuk dan sirkulasi udaranya cukup. Proses penjemurannya cuma 5 menit aja. Gak usah lama-lama ya. Di antara jam 8 sampai jam 10 siang. Ini berpengaruh juga ke pertumbuhan tulang dan bulu ayam kita. Oh iya, untuk kalian yang butuh mesin tetas dengan harga terjangkau dan bergaransi, kalian bisa cek di deskripsi video. Pembayaran bisa COD atau bayar di tempat. Kalau kandang terbuka seperti ini, kita berikan air minum, si anak ayam pasti main air tuh. Percikan airnya bisa ayam kedinginan dan mudah sakit. Pemberian pakan basah, sekalian ayam makan sambil minum. Setelah ayam berusia 1 bulan ke atas, lain lagi pakannya. Kalau tetap pakai pakan full 5-11 tadi, bisa-bisa kita kalah di biaya pakan. Semakin bertambah usia ayam, pakan yang dibutuhkan semakin banyak. Yuk, kobarkan semangat 45 di bulan kemerdekaan ini. Gak usah lawan penjajah, kita lawan rasa malas aja. Serta tingkatkan kualitas ibadah kita ya, dan istiqomah salawat setiap hari. Ikhtiar jalur langit, cara paling cepat dan tepat agar usaha ternak kita cepat berkembang. Yang punya racikan pakan lain agar ayam cepat besar, saling sharing di kolom komentar ya, sebagai tabungan pahala kalian juga. Stop cara lama, pakai cara baru dan simple agar ayam cepat besar, makannya lahap. Yang super sibuk, cocok pakai cara ini ya. Baiknya kalian ambil, jeleknya kalian buang aja, dan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Ini top 5 pakan ayam terbaik agar pertumbuhan ayam bagus. Kalian bisa simak aja. Yuk.